Baik, yang terakhir tadi saya nak respon yang apa namanya Israel. Ya, timbul beberapa persoalan, ya. Orang kata macam mana dia masuk. Jadi penjelasan kita, dia masuk menggunakan pasport negara Perancis. Okey, itu dulu, ya. Jadi ada orang tanya juga, tapi itu kan pejabat pengeluarnya Tel Aviv, ya lah. Ya, di Tel Aviv ada kedutaan Perancis. Jadi bila dia mohon pasport, dia pergi ke kedutaan Perancis, lah. Dapatlah. Jadi pejabat pengeluar Tel Aviv, macam kalau katalah saya tinggal di Australia, pejabat kedutaan kita katalah di Melbourne ke di Sydney, saya pergi untuk kelulusan pasport, saya dapatlah pasport warga negara Malaysia. Pejabat pengeluar Australia lah, ya. Jadi sekarang timbul percubaan untuk alihkan seolah-olah apa namanya pemantauan kita tidak kemas, ada loophole dari segi itu, kenapa benar masuk, ya. Dari sudut sistem immigration kita dan atau immigration, kalau dokumen perjalanan itu sah dan yang apa nama kita tak ada masalah hubungan dengan negara berkenaan yang mengeluarkan pas apa nama dokumen perjalanan, kita benar, ya. Sebab itu bila berlaku tangkapan dan setelah soal siasat, kita establish bahawa dia benar-benar merupakan rakyat Israel. Nah, itu penting. Jadi saya nak minta masyarakat di luar sana berikan keyakinan penuh dengan tahap profesionalisme siasatan polis. Progres mereka, saya diberikan taklimat dari masa ke semasa, pencapaiannya, mereka mencapai beberapa progres yang bagus. Dalam tempoh 48 jam kurang, mereka terus dapat tangkap pembekal yang disyaki pembekal senjata, ya. Mereka establish motif dan sebagainya. Jadi biar mereka buat assessment. Yang paling penting adalah jaminan keselamatan dan ketenteraman awam. Itu ketamaan kami. Jadi bagaimana masyarakat boleh tolong, ya, tidak membuat sebarang spekulasi ataupun membuat persoalan-persoalan yang dianggap sebagai tak munasabah, yang nak mewujudkan keraguan terhadap pasukan polis, ya. Itu ada, saya tengok, saya baca tengok, ya. Ada menteri besar sebuah negeri utara pun soal juga, ada ketua pemuda sebuah parti pun panjang dia punya kenyataan media dia. Jadi tiba-tiba menunjukkan minat luar biasa ke situ ketika masyarakat majoritinya merasakan bahawa ini satu bukti kejayaan pasukan polis dari segi intelijen dan juga keupayaan menyiasat menguruskan. Saya cuma nak sebut, negara kita negara berdaulat. Negara kita polisi menerima apa nama kedatangan travelers ini, tak kiralah dari mana, kecuali negara yang kita tak ada hubungan diplomatik. Jadi semua pintu masuk negara, asal mereka sampai dengan dokumen perjalanan yang sah, tertib, itu mereka akan masuk macam biasa lah. Kita tak ada ni. Cuma tanggungjawab kita yang mengawal keselamatan pintu masuk, memastikan bahawa mereka adalah dari kalangan yang tidak terlibat, ya, dengan sebarang bentuk aktiviti ancaman. Sebab kita ada senarai yang kita tak benarkan masuk, ya. Kita ada jumlah senarai hitam kita, ya. Profil kita lengkap macam itu. Itu tak jadi isu. Jadi polisi negara apa dia? Kita pintu sempadan kita, asal mereka punya dokumen perjalanan yang sah daripada negara yang kita ada hubungan, kita takkan kerana satu insiden nak tutup, tidaklah, kan. Okey. Ya, yeah, last. Pada asalnya macam mana pihak polis dapat maklumat keberadaan? Okey. Itu menunjukkan intelijen kita tip top lah, ya. Di situ dulu. Intelijen kita tip top lah. Dia mungkin boleh masuk, tapi kita masih boleh kesan dia. Dato' Sri, so just to be clear, the suspect came on a valid French passport. Yes. Yeah, it is a valid French passport document. So is there a possibility that he has dual citizenship, Israeli and France citizenship? That. Is that also? Dia warga negara dia adalah warga Israel lah, yang memegang pasport negara Perancis. Jadi penting. Sebab itu kita dalam perbahasan yang mengaitkan pindaan perlembagaan semua, kan, jangan terlalu ideal sangat. Ya lah. Dia fikir soal hak asasi sana sini, ada juga desakan apa salah buka lah kepada dual citizenship. Bila saya sebut itu perlembagaan kita tak recognize dual citizenship. Ada tokoh hak asasi kata sekarang negara terbuka, kenapa tak bagi? Biarlah diorang carry dua pasport. Now
kita boleh tengok maksud kenapa kita nak ketatkan. Okey. Ha, ini bukan pulang paku keras, ini syarah dia aja. Ya. Ada ancaman, ada dakwaan daripada warga Palestin dekat Malaysia sendiri yang bimbang dengan ancaman daripada warga Israel sendiri dekat Malaysia. No, kita tanggungjawab polis ni adalah tanggungjawab ke atas setiap nyawa yang berada dalam negara kita. Kita tak pilih. Kita tak kata engkau warga Malaysia, keutamaan kita jaga engkau. Engkau warga asing, engkau bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab pasukan polis adalah menjaga keamanan dan ketenteraman dan nyawa setiap yang bergelar manusia. Itu ingat tu, tak kira lah apa pun. Jadi jaminan yang kita bagi adalah jaminan kepada semua. Kita tak segmentalisekan kau warga mana kembangan. Kalau kembangan itu berasas, tentunya pasukan polis akan bagi perhatian. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih.